Wah, ini nih. Parah nih. Ini nih. Parah. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan channel Otodidak. Sekarang saya akan melancarkan saluran pembuangan toilet ya, atau kamar mandi yang mampet. Nah, saya akan menggunakan alat ini ya, pipe cleaner. Coba kita unboxing dulu. Jadi seperti ini alatnya ya. Nah, ini ujungnya, ini adalah penguncinya ya. Ini kita buka dulu kuncinya atau dikendorin ya. Nah, ini buat kita tarik nanti, dimasukin setelah udah mentok misalnya ya. Nah, ini dikunci dulu, kunci kencang ini. Kan gak usah tarik lagi nih. Nah, ini kita puter begini. Gitu. Oke. Ini saya beli dengan harga 124.000 kalau nggak salah ya. Ya paling 130-an lah. Dengan panjang 10 meter ya. Terus untuk diameter ininya itu 1/4 in. Mereknya Celery ya. Oke, sekarang kita mulai eksekusi. Oke, ini untuk selokannya ya. Nah, pertama-tama kita harus ini buka dulu kuncinya. Nah, ini kita tarik ya. Lalu kita masukkan dulu ke lubangnya. Coba sekarang kita kunci ya, karena mentok. Coba kita kunci dulu. Nah, terus kita putar ya. Nah, ini masuk nih. Tarik lagi ya. Nah, ini masuk ya. Terus sampai mentok lagi ya. Dikunci ya. Oke, kita putar ya. Oke, udah lancar lagi nih. Sekarang buka lagi kuncinya. Nah, masukin lagi ya. Oke, coba sekarang kita tarik ya, karena nyangkut terus ya. Loh, nyangkut ya. Kita tarik dulu. Ini udah yang nyangkut ya nih, rambut. Wah, ini nih. Parah nih. Ini nih. Parah. Rambut. Pasti masih banyak di dalam nih. Ini coba kita bersihin dulu, nanti baru kita lanjut lagi. Oke, kita mulai lagi. Karena lumayan ini, saya menggunakan sarung tangan ya. Mentok lagi ya. Thank you.
dapat lagi ya. Nah ini udah mulai ini nih. Ah ini udah mulai nyedot ya. Oke, berhasil ya. Ternyata ini berfungsi ya. Tadi ada karena ada rambut jadi tersumbat ya. Oke. Kita tes lagi dengan air. Sebor-sebor. Oke. Udah lancar ya sekarang ya. Nah, kayak udah lancar ya. Ini udah mantep nih. Berhasil. Ternyata dengan alat ini nggak usah ribet-ribet, daripada nyuruh tukang itu kan mahal, mending beli ini. Kita punya alatnya, kita bisa sendiri ya, kita dapat ilmunya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.